Oke guys, balik lagi di channel aku Bang Asio. Oke teman-teman, kita lanjut main game Street Fighter Duel lagi ya guys ya. Jadi video terakhir kan gue gacha guys ya untuk game ini. Jadi ini gue udah lumayan sih guys main game ini ya. Poin gue tuh untuk power di tim gue tuh udah sampai total nih ya 1.100.000. Dan yang paling kuat itu tim gue ada 6 orang tuh ya. Kalian bisa lihat lah di profilnya nih ya. Ada 447.000 guys. Cuman ini masih kurang banget teman-teman. Gue di arena tuh kadang kesusahan ya. Alasan gue pengen gacha lagi tuh karena kesusahan guys di arena nih. Orang-orang arenanya gila banget guys, power-powernya ya. Tuh gue gak pernah bisa lawan yang paling atas tuh, imba-imba banget cuy. Coba kita coba ya, ini power gue 300.000 guys. Kita coba cari yang seimbang nih ya. Coba yang 287.000 kita coba lawan ya. Gue gak mau ngelawan yang lebih sulit lah guys, karena memang mereka timnya tuh udah, wah gila sih. Ini aja nih susah nih, ada Vega dia guys. Vega ini OP banget, gak ada obeng ya. Gua gacha dari kemarin-kemarin gak dapet Vega guys. Malah dapet yang satu lagi tuh yang cewek ya. Harusnya sih gua bisa menang nih. Dalsim OP soalnya guys ya. Gua build Dalsim dan sama Damager gua tuh Dalsim sama si ini guys, Matt Ryu. Tuh si Vega itu kalau mati dia hidup lagi cok. Selama ada timnya yang masih hidup, dia bakal hidup lagi kalau misalnya di kill. Udah gitu ngasih damage. Gila itu Vega guys, OP banget. Ini juga si Night Game ini di server gua ya guys ya. Ini dia gila banget cok. Tuh dia punya Vega sama yang charter baru tuh si Goki ya. Atau si Akuma teman-teman ya. Ini ada lagi ada event Akuma juga nih. Udah lama banget sih eventnya. Gua udah sampai level training max nih guys. Level 6. Di sini bisa tukar-tukar hadiahnya ini ya. Master Speed. Ini bisa kita tukar. Rencananya sih gua bakal ngambil ini teman-teman ya. Ini penting banget cok. Gua bakal ngambil ini sih. Cuman butuh 150 ya. Tunggu, gua beli ini satu aja lah dulu guys ya, beli satu dulu ya. Ini penting guys, tujuannya tuh apa ini ya? Gua kasih lihat ya guys ya, coba ya. Bentar. Gua baru punya gear merah itu baru dua di sini teman-teman. Nanti gua mau cari lagi ya. Dari mana dapat gear merah bang? Di game ini tuh diamond untuk beli gear aja lah guys. Jangan kalian pakai untuk gacha ya. Kalian bisa kacau guys kalau pakai diamond untuk gacha cok. Nah di Shallow City ini guys, ini kalian bisa dapat gear merah teman-teman. Tapi gua saranin kalian siapin diamond ya, diamond yang ini ya, gems ya, gemsnya itu harus kalian siapin. Supaya kalian bisa dapat gear merah. Cuman dari situ bisa dapatnya guys. Kalau kalian berharap dari shop itu nggak bakal ada guys. Paling ada gear S plus ya. Kalau gear SS itu cuma ada di Shallow City itu guys. Tapi beli apa kayak diamond gitu. Nah ini gue pengen naikin si Matt Ryu ini S plus guys. Cuman butuh satu duplikatnya lagi. Susah banget dapetinnya. Kayak kucing ya. Oke jadi di sini kan kayak ini gue udah dapet yang dia. Yang dia logonya macam petir guys ya. Karena si Matt Ryu ini kan dia petir guys. Factionnya Thunder gitu kan. Nah yang ini tuh Flame. Gua gak cocok guys ya. Mau gua ganti. Nah butuh tiket yang tadi guys. Gua udah ambil 4 kan. Kita coba ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi petir. Kalau gak jadi sih tai kucing lah ya. Kita coba satu ya guys ya. Ayo petir. Nah udah. Please stop. Nah pas banget teman-teman. Mantep ya. Alhamdulillah. GG guys ya. Jadi kalau misalnya faction bonusnya itu pas teman-teman. Gak bisa lihat attacknya itu nambah semua guys ya. Attack nambah 1100, pressure nambah 14%, depth nambah 105, dan damage reductionnya nambah 5,6 guys ya. Makanya GG banget ya teman-teman ya. Jadi udah dua nih udah pas nih guys ya. Ada lagi nggak gue gear merah ya? Kayaknya nggak ada guys ya. Kebanyakan tuh gearnya gue. Nah ini nih. Ini nih guys. Aduh pencet lagi ya. Nah ini nih ada gear merah lagi nih guys. Punyanya si Dalsim. Aduh ini gue geser dulu guys. Punya si Dalsim nih, ini warna merah guys. Coba kita cari ya. Mudah-mudahan dapat flame ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat flame ya. Yo, please, flame dong. Stop. Nah, gila guys. Gila GG banget anjir. Dia pinter guys ya. Dia tahu guys yang keperluannya untuk siapa dia tahu ya guys ya. GG anjir. Pengen gua naikin bisa nggak sih? Bisa. Aduh, kurang guys ya. Nggak naik guys. Nggak apa-apa lah ya, lumayan ya. Gila sih itu. Wah, gila sih guys. Tiket itu GG banget sih. Gua mau ambil lagi lah guys ya. Mana tadi? Ini juga belum kebuka eventnya guys ya. 17 jam lagi, cok. Gue mau ngambil lagi lah guys tiket ini. Anjir GG Gaming cok. Ah beli aja lah semua ya guys ya. Penting banget ini guys ya. Dia gak bodoh guys. Gue kira bakal acak-acak gitu teman-teman. Rupanya wajib dapet ya guys. Wah gila sih. Gue mau ngambil ini juga teman-teman ya. Ini bagus sih. Sebenarnya sih gue bisa tukar ini Kemi ya. Kemi ini gue mau build up juga. Cuman nanti aja lah guys ya. Gue cari dari gacha aja lah si Kemi lah. Gue ambil ini aja lah guys ya. Ini gue kehabisan teman-teman. Eventnya ini sisa berapa hari nih? 6 hari ya. Kalau event ini keseluruhannya sisa 4 hari guys untuk bisa ditukar ya. Nah ini bisa dapat nih guys, lumayan guys. Lumayan. Nah, ada lagi nggak? Bisa lagi nggak?
Nah ini bisa tukar lagi? Nggak bisa ya. Nah ini juga ada summonnya si Goki atau si Akuma teman-teman. Ini gue udah ngumpulin banyak ya, cuman nggak tahu sih worth it nggak digacha di sini guys. Itu pertanyaannya ya. Gue masih bingung banget cok. Gue ngambil si Goki ini atau enggak guys? Ini kalau kalian mau dapat si Gokinya rate-nya 2% ya. Tuh kami bisa lihat tuh Goki 2%. Sisanya di sini cuma dapat material sama beberapa tiket ya. Tiket karakter lah ya. Gua enggak tahu guys, worth it enggak gacha di sini. Coba kalian komen ya teman-teman ya. Worth it enggak gacha? Ini masih rekam kan? Masih rekam ya guys ya. Coba gua lihat ya. Tuh masih rekam ya. Aman. Nah, ini gua bingung nih guys ya. Yang pasti gua bakal gacha di sini dan juga gua bakal gacha di sini ya. Ini gua ganti dulu guys. Gua pengen dapetin si Meryu soalnya teman-teman. Gue pengen banget ya, soalnya butuh satu lagi tuh Meryu supaya bisa S plus guys. Kalau nggak S plus itu Meryu kurang guys ya. Gue di stage ini aja di story ya 11,32, 11 min 32 guys, itu udah kesusahan cok. Musuhnya udah nggak ngobeng. Coba ya, udah lebih kuat nggak nih ya. Tanker gue lembek banget lagi si Honda ya. Tuh sakit banget anjir, ayo please. Bakar mereka Dalsim. Makan itu. Hadoken. Nah, gara-gara gearnya udah gua bagusin guys ya. Jadi Meryu gue bisa menang guys. Coba kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Wah, ada tax guys. Nantilah, nanti aja. Tapi taxnya ada waktu guys ya. Gua kerjain dulu lah. Sayang guys, dilewatin. Lumayan nih. Lumayan nih. Kalau dapat box yang kuning lumayan guys. Kita ngelawan Xbox dulu ya teman-teman ya. Xbox di Mobile Legends nih. Mirip banget. Dia ngebakar soalnya nanti guys. Dia nih. Oh, dia ngeluarin angin yang ini guys ya. Wind. Soalnya elemennya wind. Atau angin ya. Biasanya dia ngebakar nih. Ayo, bisa menang lah. Gila sih itu. Apa namanya? Elena ya? Elena atau siapa sih? Itu healer GG banget sih guys ya. Temen banget gue guys Elena tuh. Tuh ngeheal lagi guys. Nah mantap. Ayo yang kuning please dapatnya. Kuning. Nah dapet yang kuning guys. Mantap nih ya. Lumayan lumayan lumayan. Bisa dapat item. Bentar bentar ya. Kita gas lagi nih ya. Ini. Kita coba lihat ini. Nah oke lumayan dapat mantap tuh. Terus kita coba lanjut lagi guys ya. Gue coba lanjut lagi ya. Sampai mana nih kira-kira. Gue mau gacha tapi kita coba lanjut story dulu guys. Karena nih story gue nyangkut ya. Gue harus sampai ke 12 min 30 guys. Ini Honda gue juga lemah banget ya. Ayo bakar bakar. Nah Dalsim gue bakar tuh mantep. Aduh masa kalah sih. Ayo dong. Hadukin terus. Mamam gak ya. Ini sih harusnya bisa lanjut terus ya. Tapi nanti kelamaan guys ya. Nanti aja lah gue coba lagi. Gue mau satu ngasih tahu satu kehokian gue guys kemarin ya. Gua gacha di X-Move ini iseng-iseng doang guys. Di yang banner yang ini. Yang ini nih, yang punya Ryu ini ya. Yang X-Move tier S gua dapet guys. Kalian tahu rate-nya berapa? 2% loh teman-teman. Untuk dapetin ini ya. Bisa dapet loh gua ya. Kalian bisa lihat lah. Di partian gua tuh gua udah pakein. Nah ini udah gua pakein gitu kan. Gua kaget guys bisa dapet. Oke banget ya. Ini GG sih. Memang dia ngurangin darah. X-Move-nya itu ngurangin darah 10%. Cuman dia ngasih critical sama attack guys. Gila ya tuh. Ya, all fighter nih yang ini. All fighter lose 10% their current HP HP ya. And gain 10% attack dan 10% critical selama 8 detik. GG enggak guys? Gila sih. GG anjir bisa dapat loh gua. Kaget gua kemarin guys, tiba-tiba dapat. Gua kira dapat chart-nya. Ternyata langsung dapat X-Move-nya guys. Oke, langsung aja ya kita gacha ya teman-teman ya di sini ya. Cuman ini game sih sayangnya guys ya. Bentar sebelum gacha guys, gue mau cerita sedikit. Ini guild yang aktif tuh gue gak dapet guys. Ini guild gue nih Indonesia namanya. Ini banyak yang gak aktif loh guys tuh. Paling yang aktif berapa orang nih? Nih 4 jam lalu. Ini banyak kan nih yang gak aktif nih sampai 9 hari lalu. Gak dikit teman-teman. Aduh, gue rencana pengen bikin guild nih di server 11 ya guys ya. Tapi ini enak sih teman-teman. Servernya apa, guildnya bisa cross server. Kalian bisa lihat ya. Ini server 7, ada server 23 kan. Gua kan server 11. Gua rencananya pengen bikin guild. Kalau memang kalian banyak yang main game ini guys, kita bikin guild yuk. Kita ramein guys ya di guild gua. Gak apa-apa guys, gua yang bikin guild guys. Kalau kalian mau join nanti ya, gua rencananya mau bikin guild. Tapi pemain aktif lah kalau bisa ya. Takutnya gak aktif juga guys ya. Gua suka main game ini guys. Termasuk baik gamenya ya. Gak pelit guys. Oke, langsung aja kita gacha ya. Maksudnya tuh dari gacha-gacaannya itu gampang dikumpulin. Nggak sepelit itulah. Oke, kita gacha di sini dulu guys ya. Mudah-mudahan aja gue dapat Meryu nih teman-teman. Ayolah. Dapatlah Meryu lah. Satu lagi gue butuh nih biar bisa Meryu gue jadi S plus, cok. Kurang banget kalau masih tier S, guys. Kalau bisa jadi SS pun, tapi mau jadikan SS tuh emang agak sulit ya, teman-teman ya.
butuh duplikat S plus. S plus aja lah dulu, S plus dulu udah mantep guys ya. Kalau SS mah nanti aja guys ya. Oke, kita gacha satu-satu dulu baru langsung multi ya teman-teman. Yuk, gas 10. Ayo dong. Kasih aku Petrius 1 aja game please. Aduh malas gue guys ya. Nah, ini makanya malas gua gacha di banner ini guys. Di banner apa namanya nih? Nah, itu dapat tuh, apaan tuh? Coba kita lihat guys. Bisa enggak dia apa nih? Open to choose including reward. Yang ini dong, ayo please. Please Petrius 1 aja game please. Capcom. Trot. Aduh, dapetnya uwa-uwa bawa mawar, cocok. Ya ilah, sampis. Ya udahlah, nggak apa-apa ya guys ya. Kita quick awaken dulu lah, kurang amat lah ya. Oke. Nah, gacha lagi guys. Gacha lagi ya. Kita buang sial 4 dulu, baru gas langsung 80 ya teman-teman ya. Ayolah Matthew lah. Gua butuh Matthew, cok. Biar Matthew gua tuh bisa S plus, bro. Ayolah Matthew please. Satu aja Matthew, satu aja guys ya. Duplikatnya satu aja, cok. Bisa enggak ya dapat ya? Gimana ya dapetin Matthew tanpa gacha guys ya? Kalau bisa beli pakai diamond gua beli, cok. Serius dah. Kalau bisa beli pakai diamond gua beli, guys. Matthew itu ya. Perlu banget soalnya. Oke, terakhir nih guys, satu terakhir baru kita gas multi ya. Kalau di banner special summon tuh gua nggak usah gacha lah guys ya. Gua nunggu banner selanjutnya aja nggak sih? Tapi gua takut tiketnya hilang, bro. Gua takut tiket ini hilang, guys. Special summon tiket ini ya nggak sih? Harusnya sih enggak lah. Gua nggak tahu nih bagus apa nggak si Goki, guys. Bingung gua anjir. Oke, langsung aja lah ya. Gas 10. Ayo dong. Satu aja Matthew kasih gua ya. Nah, ini. Ayo dong Matthew dong. Please. Siapa tuh? Oh, Kemi boleh guys, boleh. Boleh, Kemi boleh ya. Kemi boleh. Boleh banget. Nah, karena Kemi gua nih udah Kemi gua juga udah ini guys, apa namanya? Udah S ya. Gua pengen bikin si Kemi ini S plus guys ya. Jadi gua butuh 2 duplikat dia nih. Nah, sekarang gua udah punya duplikatnya 1. Satu lagi gua butuh ya. Boleh. Kalau Kemi S plus sih boleh juga. Honda gue butuh satu lagi sih. Gue udah ada duplikatnya ini satu ya. Gue butuh satu lagi guys ya. Oke. Ini Dalsim nih, susah nih guys. Mau naikin ke SS teman-teman, butuh duplikat char api yang S plus. Duplikat char api yang S plus ya. Cuman di game ini kalian gak boleh tumbalin char yang udah ada guys. Ya kayak ini contohnya nih. Kayak gue mau naikin si Dalsim, nanti gue tumbalin ini si Decapre kan. Masalahnya teman-teman di game ini charnya itu saling berkaitan guys nih. Ada link-linknya, bonds-nya gitu guys. Jadi semua char itu harus kalian naikin ke SS kalau bisa. Kenapa? Kalian bisa dapat bonusnya teman-teman. Dapat bonus-bonusnya itu ya. Tuh, gua udah dapat Elena sama Dalsim itu sampai rank S ya. Jadi HP nambah 6500, attack nambah gope gitu. Jadi rencananya gua semua char ini bakal gua koleksi guys ya. Rencananya. Nih, tinggal ini nih gua belum dapat satu. Terus ini gue belum dapat satu. Ini belum, ini nggak bisa dapetin guys, karena dia limited event kayaknya tuh ya. Sisanya itu nggak tahu lah. Ini juga nih limited event guys. Goki ada nggak di banner? Gue coba lihat ya. Goki ada nggak sih? Bisa dapetin nggak sih? Kalau Vega tuh bisa dapet guys. Vega guys. Juri Vega, Gen dan juga Rose itu bisa dapet ya. Tapi rate-nya 0,0005 teman-teman. Lebih kecil mereka ya. Faction Master sama Faction Infernal tuh lebih kecil guys rate-nya. Berarti Goki nggak bisa ya. Goki hanya di special summon ya guys ya. Atau si Akuma ya. Oke, gas lagi. 10. Ayo dong. Please. Satu aja. Gue butuh satu aja guys ya. Aduh, ampas cok. Ambing lah. Yaudah, nggak apa-apa. Jari bersyukur guys ya. Let's go. Gas lagi. Satu aja loh. Please. Kasih gua Matthew satu aja. Aduh, kenapa sih masih ampas bro. Rate-nya 4% loh di game ini loh guys. 4% loh rate-nya loh. Tuh 4,6. Hampir 5 ya. Tinggi loh guys ya. Hampir 5. Masa ampas terus sih. Elah. Nah ini. Ayo dong please. Kasih aku Matthew 1 aja. Please game Matthew. Aduh gwile. Aduh. Tolonglah Matthew. Kenapa satu cok. Satu aja bro Matthew. Gue butuh satu aja biar S plus. Ayolah, biar bisa progres nih story-nya jauh nih kalau S+.
Ih, kampret, kampret juga banget lo dapetnya lo. Aduh. Udah ngumpulin banyak-banyak arcade summon, guys ya. Nah, ayo dong. Ayo dong. Mario. Aduh, blangka lagi, guys ya. Nih, gua kayaknya Honda kalau misalnya apa gua ganti lah, guys ya. Honda itu bagus, cuman kayaknya kalau dibanding Blanka kayaknya lebih GG Blanka, guys. Blanka sama Abel tuh untuk tanker, wah. Joss banget, teman-teman. Mantep banget lah Blanka sama Abel ya. Emang nggak dapet kayaknya, teman-teman ya. Emang nggak dapet nih kayaknya ya. Tuh kan, banyak ampasnya kambing lah 4% juga. Gak mau ngedrop loh Mario, guys. Monyet emang ya. Ini kalau mau gacet, terpencet kan. Aduh. Aduh, 2700, cok. Kebuang, cok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dapet, cok. Dapet, gak apa-apa, gak apa-apa. Terakhir, guys. Mario, please, sayang. Let's go! Pakai diamond, guys. Anjir, dapet diamond. Wah, gila. Gak nyangka lo pakai diamond baru dapet, guys, ya. Memang harus dipaksa sedikit, guys. Wah, GG, 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 GG. GG, guys. Akhirnya, teman-teman. Akhirnya, guys. Nah, itu ya. Tuh, gue butuh si Mario yang A+, tuh, guys. Tuh. Bentar, guys. Ini kita naikin dulu, nggak apa-apa. Nah, ini, wah gila, bisa sampai. Wah, ini bisa sampai S loh. Wah, gila sih. Wah, dapat dia sampai S loh, guys. Worth it nggak dia naikin ya? Ah, nanti dulu lah, guys. Gua main review dulu lah. Bodo amat ya, guys ya. Let's go S+. Akhirnya, teman-teman. Nah, mantep ya. Ini kan baru enak, guys ya. Branka juga bisa sih gua naikin sih. Blanka bisa juga sih, guys, gua naikin ya. Tapi cuman nanti gua pikir-pikir dulu lah, guys ya. Karena gua mau antara Blanka atau Honda nih ya. Honda gua butuh duplikatnya satu lagi. Bisa sih sebenarnya. Dari mana kalau si Honda itu bisa gua dapetin, guys? Dari yang mana ya, Blanka ya? Nah, ini nih nih. Ini ada Honda, ada Blanka di sini, guys. Ya, ininya juga gampang lah dicari nih. City tips ini bisa didapetin, guys, ya. Di sini juri mahal banget, 150.000 anjir. Di sini bisa gue ngambil Honda, guys ya. Kayak mana bang, itu masih 13 hari ya. Bisa di-refresh, guys, pakai 1000 ya. Bisa, cuman ini gue belum cukup. Nanti gue kumpulin dulu, gue bakal ambil Honda ya. Gimana, guys, bagusan Honda atau Blanka? Coba kalian komen aja, guys ya. Tapi gue udah seneng banget lah. Udah dapat Ryu di sini ya, guys ya. Udah dapat Ryu, guys, let's go. Langsung aja kita naikin level 160. Pasti nanya ya, guys ya. Gas terus, ya, mentokin langsung, guys ya. Oke, jadi guys, mungkin segini aja videonya ya. Gua ada Elena, gua udah 160, ini 160. Sisa si Honda nih, guys ya. Antara Honda sama Blanka, bagusan mana, guys? Coba kalian komen aja di bawah, oke? Karena mereka faction-nya dan juga elemennya sama, guys. Sama-sama tipe fighter dan juga sama-sama tipe faction-nya itu Thunder ya. Jadi, gua masih bingung, guys ya, bagusan Honda atau si Blanka. Kalau memang Honda gua reset, semua itemnya tuh bisa gua pindahin ke Blanka, guys, gitu. Oh, ini juga gua ada ya. Ini boleh lah, guys, gua request ya. Kalau emang bisa dapet terus nih, ini kalau dapet petir sih berarti emang GG ya, teman-teman ya. Nah, itu nggak dapet ya, teman-teman ya. Nggak dapet, guys ya, kambing emang ya. Quit, quit, quit. Lagi. Gua kirain wajib dapet langsung. Dapet. Ah, dapet juga akhir. Mantap. Replace lah, pakai nanya ya. Dadah, mantap, guys ya. Gila sih GG gaming game ini, guys. Oke ya, teman-teman. Tapi yang kayak gitu tuh cuman gear merah ya, guys ya. Kalau gear kuning nggak bisa, guys. Gear merah dong yang bisa digitu, sama bisa di engrave deh ya. Cuman gue nggak tahu nih dapat valian engraving ini dari mana ya, mungkin nanti ya. Oke, teman-teman, mungkin segini aja videonya, guys. Thank you banget untuk kalian yang nonton untuk game Street Fighter Duel ya. Game ini seru banget lah, guys ya. Untuk free to play gue nggak ada top up, guys. Bahkan per case ini kan bisa lihat gue belum ada top up sama sekali, guys ya. Tapi gue progresnya udah lumayan di game ini, biarpun ya nggak se-ngeri global lah, guys ya. Gila, naik banget, guys. Parah 79 jadinya kan. GG, cok. Thank you semuanya, guys, yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten Street Fighter. Kita bertemu lagi next video. I love you semuanya. Bye-bye.